Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat ya. Kali ini kita akan bahas soal mesin yang knocking atau bersuara ketukan atau ngelatak. Oke, karena ini bukan masalah yang lain yang akan kita bahas ya. Yang akan kita bahas dulu ngelatak itu di incorrect injection pump atau waktu injeksi tidak tepat. Karena sudah ada di video saya sebelumnya cara adjust timer boss pump. Oke, kita naikkan dulu langsamnya atau stasionernya supaya terdengar suara ketukannya sahabat ya. Bisa kita deteksi. Oke, karena suara ketukannya masih ada, lanjut aja kita bersihkan dulu boss pompnya ya. Delivery valve dan semua isi-isi di dalam boss pomp ya. Oke. Karena nozzle sudah diperbaiki tapi masih ngelatak atau ada ketukan. Oke. Lanjut. Oke, proses kita cek sahabat ya sambil kita bersihkan semua jalur-jalur minyaknya. Oke, kalau boss pump ini untuk 8DC 11-2A sama dengan model boss pump 6D40 ya, 6D40. Nah, karena dia ini elektrik jadi seperti ini modelnya sahabat ya. Terus cara membukanya, buka dulu baut L yang ini. Terus lepas yang ini ya, naik ke atas ya. Kalau mau dilepas, ganti O-ring. Dan ternyata kelihatan dari sini, plunjernya juga sudah aus sahabat ya. Oke, nanti kita akan perbaiki. Lanjut aja dulu, kita cek nozzle. Kalau nozzle sudah diperbaiki masih ngelatak, berarti kita geser plunger. Mereka di pemula nih. Yang tipis dulu. Kecil ya itu ya. Ada yang mendapatkan kedua kategori. Mengar ke bawah kecil. Topi kecil. Harus jatuh.
Ya, ya. Yang belang. Belang di bawah. Ya. Hah? Ya. Maka mendengar sahabat ini berkata demikian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya sini saya pegang. Ini je cede. Ya, betul lah. Bagaimana tu jalan lah. Ya. Oh, tuan. Okey. Mantap ini. Okey, stop. Sula. Proses kita bersihkan semua dari samping dan dari atas plunjernya karena ini akibat minyak kotor. Ah, sudah kita bersihkan semua dan plunjernya juga sudah aus ya. Kalau kita sudah tes nanti dan masih ada suara ketukan berarti kita akan geser blok plunjernya bosku. Oke, kita ikuti langkah-langkah perbaikannya.
ya? Akhirnya terus ya? Jadi filler gag-nya ini kita kurangi satu-satu sahabat ya, karena menggunakan filling boleh juga, dan menggunakan filler lebih tepat ya, soalnya kita kurangi sedikit-sedikit. Oke. Okay. Thank you.
ya, jangan terlalu kencang dulu. Oke. Nur